Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh LNG White, 1 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi yang oleh dia dan untuk dia segala sesuatu diciptakan. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menyerahkan seluruh anggota tubuh kami kepadamu, ya Yesus, karena kami adalah milikmu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, 1 September 2022, berjudul Penyerahan, Serahkan anggota tubuhmu. Ayat inti terdapat dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Meterai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa Kuasa jasmani, pikiran dan moral kita adalah miliknya. Waktu dan pengaruh, pertimbangan, kasih dan hati nurani semua milik Allah dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya semata. Hal-hal itu tidaklah digunakan sesuai dengan petunjuk dunia karena dunia berada di bawah pemimpin yang berseteru dengan Allah. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah miliknya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerja sama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh sebaik mungkin agar sehat, agar dapat jadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani sesuai kehendak Allah. Pikiran harus diisi dengan prinsip-prinsip yang jernih. Kebenaran harus dipahat di atas lembaran jiwa. Ingatan harus dipenuhi dengan kebenaran yang berharga dari firman. Kemudian bagaikan permata yang indah, kebenaran itu bercahaya dalam kehidupan. Dikutip dari Amanat Kepada Orang Muda halaman 82. Umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan. Pekerjaan introspeksi yang seksama harus berlanjut di antara para pemelihara sahabat. Seperti bangsa Israel dahulu kala, cepat sekali kita melupakan Tuhan dan karyanya yang menakjubkan dan memberontak melawan dia. Diambil dari testimoni jilid 1 halaman 267. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setelahku dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita masing-masing, pasti pernah terbersit pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Apakah saya boleh melakukan apa yang saya mau? Apakah saya boleh melakukan dengan cara saya sendiri? Apakah saya boleh bertindak sesuai kecenderungan hati saya? Apakah saya harus selalu dikekang? Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor November 8 tahun 1900 paragraf 2 yang berkata, Semakin sedikit Anda mengikuti kecenderungan alami, Semakin baik bagi diri Anda dan orang lain, kecenderungan alami telah diselewengkan, kekuatan alam disalahgunakan, setan telah membawa manusia ke dalam bentrokan dengan Allah. Dia bekerja terus-menerus untuk menghancurkan gambar ilahi dalam diri manusia. Oleh karena itu, kita harus menahan kata-kata dan tindakan kita. Alamiah kita sudah jatuh dalam dosa kecenderungannya telah diselewengkan dan disalahgunakan. Sebab setan mau gambar ilahi dalam diri kita menjadi hancur. Karenanya janganlah kita mengikuti kecenderungan alamiah kita. Dan terlebih lagi, kita sudah dibeli oleh Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 267 paragraf 1 yang berkata, Meterai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya dan ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran dan moral kita adalah miliknya. Kita harus menggunakan seluruhnya, yaitu kuasa jasmani, pikiran dan moral kita agar selaras dengan kehendak Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kuasa jasmani, pikiran dan moral kita selaras dengan kehendak Allah? Roh nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam The Youth Instructor, November 8 tahun 1900, paragraf 3. Dijelaskan, ketika kasih karunia Allah menguasai hati, terlihat bahwa kecenderungan untuk salah yang diwariskan dan dipupuk harus disalibkan. Kehidupan baru di bawah kendali baru harus dimulai di dalam jiwa. Semua yang dilakukan harus dilakukan untuk kemuliaan Allah kita dapat hidup selaras dengan kehendak Allah hanya bila hidup kita menjadi baru berada di bawah kendali baru yaitu kendali kasih karunia Allah yang menguasai hati. Nah sekarang, apakah kasih karunia Allah tersebut? Dalam paragraf selanjutnya Roh Nubuat menjelaskan. The Youth Instructor November 8 tahun 1900 paragraf 4 dikatakan manusia duniawi tidak tunduk pada hukum Allah, tidak Memang, dari dirinya sendiri, dia tidak bisa. Tetapi, oleh iman, orang yang hidupnya telah diperbaharui hari demi hari oleh hidupnya Kristus. Hari demi hari, dia tunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia adalah milik Allah. Kasih karunia Allah itu adalah hidupnya Kristus, sebab hidup kita diperbaharui hari demi hari oleh hidupnya Yesus, dan bila hidup kita sudah menjadi baru kutipan sebelumnya tadi berkata, kita sudah berada di bawah kendali yang baru, dan kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Sebab memang hidup Yesus adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Yesus sendiri bersaksi dalam Yohanes 6 ayat 38 berbunyi, Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Bagaimana caranya Yesus melakukan kehendak Bapaknya yang mengutus dia? Berikut caranya. Review and Herald, Oktober 16, tahun 1900, paragraf 14. Dijelaskan, Penebus dunia bekerja dalam ketergantungan pada Bapa. Aku telah turun dari sorga, katanya, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah caranya Yesus dapat melakukan kehendak Bapaknya, yaitu oleh kehadiran Bapaknya di dalam hidup Yesus. Apa yang Yesus katakan dan lakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi pekerjaan Bapaknya di dalam hidup Yesus. Bagaimana Bapak tinggal dalam Yesus? Ya, benar sekali. Oleh kehadiran rohnya Bapak yang diberikan dengan tidak terbatas di dalam anaknya. Lihat kembali pekabaran Renungan Pagi di bulan Agustus tahun 2022. Bahkan, bukan hanya kuasa, pikiran, jasmani, dan moral saja yang kita harus serahkan, tetapi juga seluruh tubuh kita adalah milik Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 267 paragraf 2. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah miliknya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerjasama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh sebaik mungkin agar sehat, agar dapat menjadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu?" roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 1 Korintus 6 ayat 19 Nah, roh kudus siapa yang tinggal dalam kita? Kita baca dari Evian Herald Juni 2 tahun 1891 paragraf 9. Dikatakan, Empat perintah pertama menuntut bahwa kita hendaknya mengasihi Allah dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita dan segala sesuatu yang cenderung menjauhkan pikiran dari Allah, mengambil bentuk berhala, memenuhi pikiran, dan menyita waktu, dan mengenyahkan roh Kristus dari keabah jiwa. Jiwa kita adalah keabah roh, yaitu rohnya Kristus. Kemudian dalam manuskrip Releases volume 13 halaman 313 paragraf 3 berkata, Iman sejati dan ketenangan dalam Allah selalu disertai dengan penerangan roh kudus yang baiknya adalah kita. Roh Kudus adalah roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Kita adalah bait roh kudus, yaitu baitnya roh Kristus. Sebab roh kudus adalah roh Kristus. Itu adalah wakilnya Yesus. Jadi wakilnya Yesus bukan orang lain, tetapi rohnya sendiri, yaitu roh Kristus. Karenanya jelas bahwa tubuh kita adalah bait roh Kristus dan untuk itu, kita harus pelihara tubuh kita agar selalu sehat. Sebab tubuh kita bukan milik kita lagi. Dalam ayat 20, Paulus berkata, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Setelah ku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor November 8 tahun 1900, paragraf 9, berbunyi, Adam jatuh di bawah kekuasaan setan, dia membawa dosa ke dalam dunia dan kematian oleh dosa. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Manusia menjual dirinya kepada setan, tetapi Yesus membeli kembali rasnya. Yesus telah membeli kita dengan harga mahal dan lunas. Apakah makna telah dibeli kembali? Dalam paragraf selanjutnya, Roh Buat menyatakan, The Youth Instructor, November 8, tahun 1900, paragraf 10, Dengan biaya yang tak terhingga bagi sorga, kita telah diberikan masa percobaan kedua. Maka bukankah seharusnya Allah ada dalam semua pikiran kita? Bukankah kehendaknya mengendalikan tindakan kita? Inilah makna telah dibeli kembali. Percobaan pertama, manusia gagal, Adam jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, manusia binasa. Namun Bapa karuniakan anaknya untuk beli kita kembali sehingga kita punya kesempatan kedua dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, pada kesempatan yang kedua ini seharusnya Allah yang ada dalam pikiran dan kehidupan kita agar jangan kita gagal lagi. Maka pada kesempatan kedua ini kita harus pastikan Allah yang berkuasa dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran anaknya, Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan untuk kita serahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Yesus dan izinkan rohnya, yaitu roh Kristus, berkuasa dalam keabah jiwa kita sehingga kita menjadi senjata-senjata kebenaran bagi Allah. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Serahkan tubuh kita pada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Untuk kami menyerahkan seluruh kuasa jasmani, pikiran, dan moral, bahkan tubuh kami, sebab semua diri kami adalah milik Kristus. Engkau telah beli dengan harga yang mahal, yaitu kematianmu di kayu salib, dan itu semua adalah untuk kebaikan kami, sebab melalui kematianmu, ya Yesus, Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang kedua. Dan biarlah pada kesempatan yang kedua ini, jangan lagi kami sia-siakan biarlah Allah saja yang ada dalam pikiran kami dan Bapa tinggal dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Mu ya Yesus, karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hidup ini, tinggal dalam hati kami ya Yesus dan ubahkan kami, persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Berserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, amen.